crazy, pal. Fucking get up it. You'll miss your Halo Mamang, selamat datang lagi di channel Alur Cinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Jo yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang diperankan oleh Om Jason Statham yang dirilis pada tahun 2013. Lalu, seperti apakah kisahnya? Langsung saja. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan rokok Samsu untuk menemani kalian dalam menonton cerita film ini. Di awal film, sekilas digambarkan sebuah serangan sporadis oleh milisi Afghanistan terhadap pasukan tentara Inggris. Di mana saat ini Statham berperan sebagai Joseph Smith selaku komandan pasukan tersebut. Dan inilah Hummingbird. Hummingbird merupakan pesawat tanpa awak milik sekutu yang berhasil merekam sebuah penyerangan terhadap bala tentara di bawah komando Joseph Smith. Sekaligus jadi saksi ketika dia menjadi satu-satunya tentara yang selamat pada peristiwa tersebut. Dan diceritakan setahun kemudian, di mana Joseph didiagnosa mengalami psikologis diakibatkan kegagalan misi tersebut. Lalu, dia ditetapkan menjadi buronan Departemen Keamanan setelah kabur dari rumah sakit militer di Inggris. Situasi sulit telah membuat kehidupannya semakin terpuruk, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan istrinya dan satu anak perempuannya. Sementara kini, dia menghuni sebuah lorong gang di kota London sebagai gelandangan bersama kekasihnya yang bernama Isabel. Lalu, untuk mengelabui petugas, dia menyembunyikan identitasnya dan merubah namanya menjadi Joey. Pada suatu malam, dia didatangi oleh dua preman setempat yang tiba-tiba menghajarnya hingga babak belur. Dan, tak cukup sampai di situ, mereka berusaha mengejar Joey seperti tak ingin membiarkannya hidup. Sementara Isabel disuruh melarikan diri. Joey sendiri berlindung di apartemen mewah yang sedang ditinggalkan oleh pemiliknya. Fasilitas yang serba ada membuat Joey tertarik untuk membajak apartemen tersebut untuk sementara waktu. Lalu, saat situasi kembali aman, dia pun mencoba keluar untuk mencari tahu keberadaan kekasihnya Isabel. Tiba di sebuah komplek, Joey bertemu dengan seorang biarawati, pengelola dapur umum yang secara rutin memberikan makan pada tunawisma di sana. Gadis biara itu bernama Christina. Namun, Christina tidak tahu menahu soal kejadian itu. Malah, ia justru curiga kepada Joey yang tiba-tiba berpenampilan nyentrik dan memberi uang padahal. Setahu Christina, Joey hanya seorang gelandangan yang sejatinya tidak punya apa-apa. Sebagai suster biara, Christina tak serta-merta menerima uang tersebut. Tanpa dia yakinkan dulu statusnya takut dari hasil curian. Christina sempat mau menyerahkan kepada pihak polisi, namun seiring mewabahnya polisi yang mata duitan, akhirnya Christina membatalkan rencananya dan memilih menghabiskan uang itu sendiri dan membeli tiket konser. Di sisi lain, Joey tak tinggal diam dan terus mencari-cari Isabel. Dengan memasang pamflet di beberapa tempat di London, hingga didapatkanlah sebuah pesan singkat dari nomor asing bahwa Isabel tengah berada di suatu tempat bersama seorang pengusaha asal Rusia. Kita sebut saja si John. Di sini, kekhawatiran si Joey timbul dan terbesit. Di bayangannya, aneh saja terjadi hal buruk menimpa kekasihnya tersebut. Maka satu-satunya kepikiran Joey itu adalah terjun ke dunia hitam untuk mencari tahu siapa dan di mana tempat si John berada. Bermula dari menjadi juru masak di sebuah rumah makan, kemudian dengan berbekal skill sebagai veteran tentara khusus, maka tak butuh waktu lama bagi Joey untuk menjadi sosok yang sangat ditakuti di jalanan.
Sisi lain wataknya yang keras, pemberani, sekaligus brutal, telah mencuri perhatian seorang pengusaha sangar asal Cina, yang kemudian memperkerjakannya sebagai sopir pro player. Singkatnya, Joey pun jalani hari-harinya di sana dengan penuh beberapa pekerjaan yang berisiko tinggi. Namun berhasil meluinya dengan mulus, bahkan dari upah yang didapatkannya kala itu, dia sempat mentraktir makan puluhan temannya sewaktu menjadi gelandangan dulu. Sayangnya, niat baik Joey untuk menemui mantan istrinya justru jadi sebuah malapetaka karena mungkin dianggap hanya menggores luka lama bersama sang mantan. Ketika dulu dia ditinggalkan Joey pas lagi sayang-sayangnya. Namun seketika, itu si mantan pun luluh ketika Joey memberinya uang gepokan. Di sisi lain, ternyata Joey telah naksir kepada Christina dan memberinya sebuah gaun mahal dan beberapa hadiah lainnya, plus pucuk undangan makan malam. Tak disangka, kedatangan Christina malam itu membuat kabar buruk tentang Isabel, serta foto bukti bahwa kepolisian telah menemukannya di tepi sungai dalam keadaan sudah tewas mengenaskan. Ketika itu, kemarahan Joey bergejolak hingga acara makan malam pun gagal total, dan hanya menyisakan dendam mendalam bagi Joey. Apalagi setelah dicurigainya, si pelaku berkaitan dengan dua preman yang pernah menghajarnya waktu lalu. Tak berselang lama, Joey mengontruk kedua preman tersebut persis di tempat yang dulu tanpa banyak basa-basi. Mereka langsung dihajar habis-habisan tanpa ampun, sehingga didapatkanlah informasi tentang ciri-ciri pelaku tersebut. Kembali lagi ke Biarawati, yang diam-diam terpesona oleh Joey. Dia pun siap ke kepolisian untuk menindaklanjut kasus pembunuhan Isabel. Tapi, anehnya, pihak kepolisian justru lebih tertarik dengan catatan hitam yang akhir ini kerap Joey lakukan ketimbang harus mengusut tuntas kasus tersebut. Kendati begitu, akhirnya Joey mendapatkan jawaban dari bos besar asal Cina tadi, di mana para pelakunya adalah benar-benar si John. Usut punya usut, ternyata si John ini merupakan kolega bisnis mereka juga, tepatnya sebagai bos dari pengepul para gadis untuk dipayorkan terlebih dahulu sebelum kemudian dijual. Inti kesepakatannya bahwa para cukong Cina ini itu siap untuk membantu Joey menemukan si John, dengan catatan Joey harus mampu meloloskan proyek perdagangan orang yang sedang mereka jalankan saat itu. Singkatnya, tugas tersebut berhasil Joey eksekusi dengan rapi. Maka, dengan itu dia diberikan kesempatan hadir pada sebuah resepsi bisnis di suatu tempat di mana si John adalah sohibul hajat di sana. Lalu, bagaimana dengan Christina? Seperti yang diceritakan di awal, bahwa Christina semakin hari sikapnya nampak seperti sudah terjerat oleh keperkasaan telurima Joey. Hal itu lebih terlihat jelas setelah dia berani curhat tentang sisi gelap masa lalunya. Asal-muasal jadi biarawati. Dan sebagai lelaki, Joey pastinya memanfaatkan momentum tersebut dengan akurat dan efisien. Tanggal 1 Oktober siang adalah momentumnya saat masih bersama di apartemen curiannya. Christina memilih melakukan titik-titik untuk terakhir kalinya dalam hidupnya. Sekalipun, itu mau tidak mau akan melucuti hakikat kesucian seragamnya sebagai suster biara. Singkat cerita, malam pun tiba. Christina sudah berada di konser balet seperti diceritakan awal film. Dan berharap Joey pun hadir di sana menemaninya. Padahal, tanpa dia tahu bahwa pada saat itu, Joey sedang menjalankan misi pribadinya, yaitu mendatangi tempat di mana resepsi bisnis itu diselenggarakan. Dengan ciri fisik si John yang telah dikantonginya sejak lama,
maka tak sulit bagi Joy untuk segera menemukannya. Dengan tanpa rasa takut lagi, si John pun langsung diseret dan dihempaskan ke dasar gedung. Sontak, kejadian di sana saat itu memancing perhatian umum, terlebih lagi para pihak keamanan London. I think you should know how it feels to be down there. Hingga pada suatu saat, Joy ditemukan Christina sedang terkapar dalam keadaan mabuk berat. Dan pada detik-detik itu, hummingbird kembali terlihat jelas pada bayangannya. Sembari berkata bahwa dulu dia banyak menyakiti orang dan bahkan terkesan sangat mematikan. Justru terjadi ketika dia sadar dan sehat walafiat, lalu kini hal itu pun kembali terulang pada keadaan yang sama. Adapun dengan mabuk, setidaknya bisa sedikit menghancurkan gejolak emosi Joy untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Begitupun halnya Christina yang memilih pergi untuk melanjutkan pengabdiannya di pinggiran Afrika. Misinya adalah untuk memperbaiki diri, untuk menghapus kesalahan yang telah lalu. Di akhir kisah, diceritakan bahwa Joy perlahan memperbaiki dirinya dengan menjadi sosok yang bertanggung jawab dan senantiasa berbuat hal berguna bagi semesta alam London.